Eh, mau kontrol ini. Masih satu sekarang berlaku, serangkanlah sebagai pertama kali ya. Apa yang tadi kita tahu sama kali masih melakukan sesuai ke depan. Masih dengan satu sebagai bola di sana. Yang ketemu ke depan dengan rekannya. Sebesar ke belakang masih ada pencuri. Bersama tempat lakukan sebel. Apa yang tadi masih dengan terang bersama kali masih ada satu di sana. Hubung 6 lewat saja ke belakang. Masih ada lagi banyak lagi-lagi. Kurang cepat dari pencuri di angka pertama untuk sampai ke 1-0. Panitia dulu. Masih bisa belum juga menyentuh ke belakang. Dah lihat hasil kerja di sana. Penjuru dengan tenang dia melakukan bola. Lakukan sebes. Berhasil pukul yang keras itu mampu mengubah angka menjadi 1-1. Masih dengan angka 1 sama di sana. Sabu dengan tenaga di bawah bola angka ke depan rekannya. Lakukan serangan. Apa yang terjadi? Terus memakan bola. Balas serangannya dari penjuru ini. Dan akan fokus bicara Sabu. Langsung yang kedua kalinya. Di masa memakan bola. Itu angka ke depan rekannya. Nah lagi. Tipu menit bunga jauh yang dapat. Langsung seperti Sabu ini. Dari nomor punggung 11 ini mampu mengubah angka menjadi 2-1. Masih sama sekarang dengan terlalu kosong ke belakang dengan nomor 7 bersama ke bola apa bisa ke belakang lagi 5 akta sama ke belakang ke belakangnya lakukan tipu lagi dan terjadilah berubah angka untuk sama ke 4-3. Masih pada pukul 12 di sana dia dengan tenang berlaku seperti sangat tajam jauh ke belakang menuju ke dalam sepak bola. Ia kesal di sana masih sambung akan juga terbahas lakukan kembali lagi apa yang terjadi di antara olahraga dan terjadilah berubah angka menjadi sama sama kuat sama rajin sama hebat sama cantik sama berpengalaman. Masih nomor 6 di sana, langsung berjalan ke belakang, masih berjuru dengan sama kali bersama sambung, akan berjalan ke depan. Langsung berjalan ke belakang, dengan tenang sama kali lagi, masih ada penjuru. Nomor 4 tipis saja, lalu berjalan di sana, 5 akan saja berjalan ke depan. Lagi-lagi, sambung, lalu berjalan tinggal ke belakang di sana. Berjuru, lakukan serangan, lakukan semis, dengan tenang sama kali lagi, masih ada sambung. Lagi telah disalahkan oleh wasit hingga angka jadi 5-4 di sana. Penjuru yang berenam masih lakukan seperti yang berenam kali jadi dengan kesempatan lagi masih ada satu lakukan sebentar lagi ke belakang dengan terlalu jelas penjuru balas serangannya lakukan sebentar lagi dan lagi-lagi apa yang terjadi sana penjuru saja jemur ke belakang lagi penjuru ini lakukan kedua kalinya. Bola di depan, langsung ada menipu, ternyata gagal, bola tidak mampu melewati net di sana, angka pun berubah menjadi sama, 5-5. Dengan angka 5-5 di sana, apa terjadi dengan sambu ini, kurang cerah melakukan serbu, hingga berubah angka untuk penjuru 6-5. Sambu sudah tertinggal, dengan satu angka di sana, masih berubah menjadi sambu, sambu belakang, sambu lagi masih, harga pada serang, langsung menjadi sambu ini. Kita akan terlalu menjadi mampu mengubah angka menjadi sama dan lagi-lagi sama 6-6. Ha ha ha!
Tujuh menit senang belum lebih pada belakang sampai jauh dikit dua belakang dalam sebentar lagi masih sambut tipis saja pelajar di sana. Apa yang terjadi? Bola yang cukup tajam tidak mampu diselamatkan oleh rekannya dari penjuri. Angka pun berubah menjadi sama 7-7 di sana pasti dengan angka yang sama tapi sebentar tahun tidak yang sangat tajam ke belakang penjuru angka sebentar belakangnya penjuru saya ke belakang lagi 5 angka sebentar lakukan sebentar 7 masih dalam tangkir ini berlaku sebesar sangat ada melaju ke belakang dengan terasa keburu dengan rakannya agar terasa berjauh di belakang masih ada satu lakukan sebelah ke depan lakukan sebelah lagi dan terjadilah bertambah poin umum 29-7 di sana lakukan sebesar tangkir dan berlaku sebesar sebesar yang masih ada satu keserahan lakukan sebelah ke depan ini bisa pelak itu tapi mematikan mampu menambah angka di sambut dengan angka 10-7 masih ada berjuru di sana bagus serangan bola terang belakang saya boleh mengarah lawannya sambut lagi maka boleh ke depan lakukan semis dan ternyata gagal di terang raga bola tidak boleh lakukan di sana berubah angka untuk berjuru 8-10 masih belum tertinggal di sana berjuru beranjaknya pemain muda ini berlaku sepuluh sempat ke belakang ini biarkan saja masuk dari sambut hingga bertambah angka umum penjuru 9-10 masih penjuru melakukan servis di sana dia bukan mudah ini dan terlalu mudah dari satu masuk penjuru apa yang terjadi angka pun jadi 11-9 nomor punggung 5 melakukan satu jam ke belakang sedangkan terang sebagian lagi masih ada penjuru di sana lakukan juga ke belakang masih ada lagi satu di sana punya sama ada rekannya lihatkan saja bola ke arah laut masih penjuru cipu menipu bola ke depan apa yang terjadi bawah raga lakukan sama jete cil mengil bola jauh di depan berebutan bola jauh di sana bola masih di tepi dan apa yang terjadi lakukan sama lagi-lagi dengan tenang semakkan lagi sambu masih penjuru ke sana ke belakang masih lagi sambu di sana mampu serah angka sambu ke depan lakukan sebelah lagi dan lagi-lagi bola jauh keluar meninggalkan dari lapangan angka menjadi 10-11 masih jangka tertinggal dari penjuru ini berdapat kebun bola di sana pemain bola ini kurang cerman mitra olahraga 12-10 masih diangkat 12-10 di sana nomor 11 mengatakan ke belakang ke pengelih penjuru belakang hilang terbang ke depan langsung satu ini dengan agar cepatkan pelajar di sana dan lagi-lagi satu dengan serangan ikut saja pelajar di sana ibu kali saya tidak mampu diselamatkan dari penjuru angka terjadi 3-10 masih mencoba lagi terkejut ke belakang pernah aku selalu terbang masuk ke juru ini kita akan berlaca di sana hasil dengan tipuannya dan angka berulang jadi 11-13 apakah si kebun penjuru mampu menyamakan kedudukannya apakah sebaliknya masih penjuru di sana berada dalam lapis kejuan tinggi berat ke belakang bulan cukup tapi tidak mampu disemakan rekannya dari sambut penjuri bertambah agar untuk penjuru di sana 12-13 penjuru tapi pergi ketinggalannya dengan angka 12-13 di sana penjuru pelak dan terus lagi angka ini saya sama lagi masih ada sabu di sana angka ke depan tubuh lebih bisa jauh ke belakang masih ada penjuru baju serangan lakukan salah pengertian mereka yang satu penjuru hingga angka menjadi sama 13-13 13-13 di sana sama kuat sama raja sama hebat sama cerdik sama pengalaman apa yang terjadi dengan penjuru ini kurang cermat melakukan serbu di sana tidak mampu melewati net berubah angka umum sambil tuh 14-13 di sana masih berumur 12 belakang itu dia tinggi berat ke belakang dengan terus waktu ini sudah penjuru serang umum 5 lewatkan saja ke belakang sebelah ke belakang 5 melakukan serangan lakukan serbu
sebesarlah bertambah angka untuk Sambutum 15-13. Masih belum berapa saat, langsung jauh dingin ke belakang, masih dapat curut. Dan tendang saja bola jauh di sana, apa yang terlihat berada? Masih dalam keadaan tenang bola, langsung jauh tinggi dan mempersembahkan bola dengan akurat. Bukan satu, lewat saya ke belakang, dan terus belakang bersambung-sambungkan bola. Lima akan bola ke depan, lakukan sebut lagi. Apa yang terjadi? Betul, tak pecah itu. Hilang kecantikan tuh, kena bola. Tinggal kak bola kecantikan deh. Astagfirullah. 17-13. Apa yang terjadi dengan penjuru ini? Nakalnya 17-13 karena berumur 12 besar bersama yang belakang. Tampakkan lagi dengan rasa dengan sawa. Lumur 8 atas kabur ke depan. 5 lapur lagi ke depan. Lakukan sering dengan tenang. Penjuru menyelamatkan bola. Juru mampu mengubah angka menjadi 14-17 di sana. Kasih di berumur 6 yang berada di kasih terjadi gimana kebakaran ke kata kesempatan yang masih ada sambut laku sebentar tidak tengah terus belakang kesempatan bola menuju di kamar bola serangannya laku kembali lagi. Ayo dong habiskan lagi sambung ini ya kata semua orang ke belakang masih penjuru balas serangannya di sana dengan tenang belakang bola jauh ke belakang masih ada yang berubah akan berubah lagi-lagi berhasil dengan tipuannya di sana dari sambung penjuru masih mengubah angka menjadi 18 4 di sana lakukan seperti tadi dan lagi-lagi bola jauh melebar keluar meninggalkan garis lapangan bertambah angka untuk Sambut 19-14 masih belum menembus sana masih bang baca jangan fokus ke belakang apa yang dikurung ini dan sesuai ke belakang di sana lima akan sudah mendapatkannya lakukan serangan dan lagi-lagi belum penjual bola jauh di depan lima akan selalu terbang lagi selaku kita tidak kurang cermat dari Sambut Urin Garuda angka untuk berburu 15-19 15-19 di sana masih berumur 1 pelaku sepenjauh tinggi bola jatuh belakang 5 akan menyebar rekannya dengan terbang dan lagi-lagi kurang cermat di sana dari Sambut berburu dengan penjuru mampu memperbaiki ketinggalannya di sana dengan angka 16-19 berburu pelaku sepenjauh tinggi bola jatuh pengetik ke belakang masih ada Sambut sana lakukan sebut. Biarkan saja bola masuk ke belakang dari penjuru ini hingga berubah angka untuk Sambut Urin 20-16. Rambut 17-20 tiga angka masih tertinggal dari penjuru di sana berumur 5 berada dengan lakukan seperti ke belakang masih ada Sambut di sana melakukan bola angka saja ke depan lakukan sebe ternyata bola tidak mau lewati dan angka menjadi 18-20 di sana masih dua angka tertinggal dari penjuru melakukan seperti ke belakang Sambut melakukan serangan lakukan seperti akhir di sana apa yang terjadi. Juru mampu memperkecil ketinggalannya di sana dengan angka 19-20 pelaku tinggi seribu ke belakang masih satu ini tipu saja ke belakang penjuru akan ke depan lakukan sebelas lagi apa yang terjadi berbolak paling dalam jauh di sana pelampung tinggi duel saja ke belakang lekas terbongkar di sana masih satu mengusirkan angka ke depan lakukan sebelas lagi lagi-lagi tidak mampu diselamatkan dari penjuru ini hingga angka berubah untuk Sambut Urin 21-19.
apa yang terjadi dengan satu ini? Dura Jerman senang melakukan servis hingga berubah angka untuk menjadi 2021. Masih menjalankan angka di sana di antara kedua tim ini di jam set kedua. Raja Jerman untuk membawa tinggi ke belakang. Satu angka sampai ke depan di sana. Tidak lagi dan sebelah lagi. Dan tanpa sampai menjadi menyebabkan bola. Membalas serangannya dari belakang. Berbicara bola masih disambung. Lalu kembangkan bisa menyebabkan bola kedua. Namun saya kerasa rekannya. Lalu lebih lagi. Ujung betul. Angka pemberi sama 21-21. Masih berjuru di sana dia melakukan sebuah tajam sampai ke belakang dengan tengah sekitar jalan satu sana. Lebutan bola di terpenyek dan terjadilah berubah angka untuk sama pun 22-21. Masih mulai dengan kedangan yang sudah terdepan. Penjuru masih menggunakan serangan. Dibukannya lagi ke sebelah lagi. Kurang cermat dari penjuru. Peringatan pertama 23-21. Dari pemulihan ini masih dalam lakukan sebut jauh. Bukan ketika dia berdekat dekat. Terasa lakukan di masyarakat penjuru. Ibu saja buat jadi sana. Masih menggunakan serangan dengan tenang yang dimakan bola masih penjuru akan berdekat. Ibu menipu bola jauh sudah datang di sana masih ada lagi satu terjadi pada pengaruh angka pun menjadi 24-21 masih penjuru di sana lagi untuk jauh ke belakang tipu saja. Kita sudah 4 kali sentuhan bola di sana dari satu penjuru berubah angka di penjuru 22-24 di sana penjuru menggunakan muda ini dengan tenang dia bagus menjauh ke belakang 5 angka saja bola ke depan ikut saja bola ke depan apa yang terjadi penjuru masih mengserangan dengan tenang dia jauh ke bola masih satu ini kamu serangan angka sebentar belakangnya 11 dan terjadi kurang cermat di sana dari satu penjuru hingga juru pengunjung memperkecil ketinggalan dengan angka 23-24 di sana. Dan dapat tubuh dua pemain muda ini. Apa yang terjadi?